Hi guys, welcome back to my channel. Aku Desi Dinianti. Di videoku kali ini aku akan make up sambil chit-chat aja karena udah lama banget aku nggak bikin tutorial make up sambil ngobrol-ngobrol santai. Tapi di video kali ini aku nggak sendiri karena aku kedatangan tamu yaitu Tara. Yeah. Hi guys. Ini adalah adik aku guys dan dia tuh yang ngebantuin kerjaan aku. Oke, sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa untuk like dan subscribe video dan channel aku biar aku makin semangat bikin video barunya. Kalau udah kita lanjut ke reviewnya. Videonya dong. Oke, jadi sebenarnya adik aku ini juga suka make up tapi kamu lebih suka apa? Make up lebih suka gimana? Make up natural aja gitu. Jadi enggak yang terlalu banyak pakai eyeshadow gitu-gitu. Karena dia juga masih kuliah guys, dengan aku suka makeup yang dempul. Oke, jadi mari kita mulai makeup sambil ngobrol-ngobrol aja. Aku pakai cushion dari Luka guys. Kamu biasanya pakai cushionnya tuh kayak langsung aja nggak pakai primer dulu? Iya, langsung aja gitu, karena emang beneran sesimpel mungkin makeupnya. Nah, karena gitu. Dia masih anak kuliahan juga kan. Kalau aku tuh harus aku prep dulu kulitnya. Soalnya adik aku ini kulitnya juga nggak terlalu berminyak ya? Iya, nggak terlalu berminyak. Terus emang nggak banyak yang harus di cover kayak pakai concealer gitu. Sombol, jadi cushion tuh udah cukup guys. Kalau aku harus pakai primer dulu, soalnya kan tekstur di kulit aku tuh masih ada. Jadi kalau misalnya langsung pakai base, hasilnya tuh jadi nggak kelihatan flawless. Jadi primer adalah sangat penting buatku. Sedangkan dia langsung templok cushion. Baru deh aku lanjut pakai base make up. Buat daily emang aku lebih suka pakai cushion sih. Oh, kamu juga pakai cushion juga? Iya, cushion terbaik soalnya kayak bikin efek glowing gitu loh guys. Udah gitu nggak terlalu berat juga dan kan? Gampang nggak sih dipakainya. Nah lanjut aku mau pakai cushion dari Luke. Aku pakai shade yang Clio, dia warnanya tuh medium beige gitu. Jadi cocok banget buat skin tone aku. Adik aku juga sama pakai yang Clio juga. Karena kayak skin tone kita kayak hampir mirip-mirip, cuman aku kayak lebih agak gelap aja. Oh, dia tuh langsung kayak nutup banget, jadi kita kayak nggak usah perlu pakai concealer lagi, sebenarnya udah oke aja ya. Kalau adik aku kan makainya tuh tipis-tipis, nah kalau aku tuh aku suka layer gitu. Kamu lanjut pakai apa abis ini? Lanjut pakai cream blush biar semakin mencetar gitu pipinya. Oh, dia suka pakai cream blush. Aku juga suka sih pakai cream blush. Biar kayak hasil blush on-nya tuh lebih tahan lama. Tuh ini tuh gampang banget diratainnya, terus effortless banget. Jadi buat yang pemula atau buat remaja juga oke aja menurut aku. Pemulanya juga cocok buat kulit kering atau kulit yang berminyak. Nah ini complexionnya kita udah kelar, lanjut aku mau pakai cream blush. Aku mau lanjut pakai loose powder dari Luke lagi. Ini yang shade Freya, merek Kicop. Nah kalau buat make up yang natural tuh emang lebih cocok pakai si loose powder. Kalau aku tuh lebih suka. Nah ini dikasih pakai compact powder. Ini puffnya gitu loh guys. Oh udah ada puffnya? Iya. Jadi... Oh dan dia ada mesh gini juga. Coba dibuka. Gini guys bentukannya. Aku mau coba pakai ininya aja ya. Oh, langsung pakai puffnya ya. Nggak di baking? No. Kan ini sesimpel mungkin make upnya. No ribet. Nah, aku juga udah kelar nih. Karena tadi si cushionnya udah cukup coverage, aku langsung timpa pakai compact powder, Holy Perfect Press Powder dari Luke, shade-nya yang Aurora. Dia warnanya tuh medium kayak gini. Terus ada puff-nya juga. Biasanya aku set dulu di area yang gampang crack-nya kayak di sini. Ih, bagus banget ya hasilnya. Udah guys, kelar. Bedaknya kayak kelihatan ngeblur gitu ya, ngeblur pori-pori. Udah gitu kayak berasa glowing gitu karena emang tadi pakai cushion-nya kan. Makanya bedaknya kayaknya aku set tipis-tipis dulu baru ntar aku ratain lagi pakai brush yang kayak gini yang agak ngembang gini ya. Aku dead. Coba kalian tebak kita beda umur berapa tahun. Iya, coba komen di bawah ya kalau ada yang bisa jawab. Apa kasih apa, kirimin produk make up kalian. Iya kalau ada yang bisa nebak kalian hebat.
Jadi adik aku ini tuh yang ngebantuin kerjaan aku juga sih sebenarnya. Jadi yang suka bales-balesin apa? Endorsement ini dia nih orang di baliknya. Jadi enak kok aku mau marahin karena adik sendiri. Oke lanjut kita aku mau pakai alis tapi karena alis tadi aku ini udah tebel banget jadi nggak pakai alis sama sekali, nggak pakai pensil alis maksudnya. Jadi langsung pakai maskara. Kalau aku harus dijepit dulu guys, alis dulu. Tadi mah enak alisnya udah tebel kok, gue tuh masih bolong-bolong kayak gini. Oke sambil kita make up kita sambil jawabin itu aja kali ya, disordered kayak yeah. Jawab cepat gitu. Jawab cepat. Oke yang pertama lipstick atau lip cream? Lip cream, lipstick. Mascara atau pensil alis? Mascara. Pensil alis. Loose powder atau compact powder? Loose powder. Compact powder. Cushion atau foundation? Cushion. Foundation. Kita beda jauh. Beda semua. Korean look atau western look? Western look. Oke, kita lanjut. Aku mau pakai blush on. Aku juga pakai blush on. Dan kita lanjut pertanyaan disordered tapi sekarang Korean edition. Korean edition. Oke, lanjut. K-drama atau K-pop? K-pop, K-drama. Lee Seung-gi atau Song Joong-ki? Lee Seung-gi! Song Joong-ki! Lee Seung-gi. My love. Chloe atau Dots? Dots. Chloe lah, yang dia. Dots. Blackpink atau Twice? Blackpink! BTS atau EXO? BTS-o. Jadi aku suka lagu-lagunya BTS tapi dia tuh suka EXO. Dia lebih suka EXO. Aku EXO L guys. Tapi aku bukan ARMY, jadi cuma dengerin lagu-lagunya aja gitu. Nah lanjut aku mau pakai contour and shading sedangkan dia di skip ya. Kamu nggak pakai contour. Aku lanjut ke pakai lip creamnya dari Luke. Ini yang shade Hebe. Oh itu warnanya nude bagus banget deh kayaknya. Mari kita coba guys. Aku juga kalau pakai lip cream or lipstick tuh nggak terlalu tebal banget dan aku lebih suka itu kalau misalkan di ombre biasanya. Pakai lip tint apa pakai lip cream? Pakai lip tint kalau nggak ombrenya. Pantesan kayak ada yang kurang, ternyata belum pakai maskara guys. Nah lanjut aku mau pakai maskara dari Luke, ini namanya Holy Lust Elixir. Tapi sebelumnya aku jepit dulu, mana sih penjepit? Nah ini aku lagi nggak ombre. Ih bagus banget, warnanya kayak orange bata gitu ya. Oh di ombre lagi pakai lip tint. Makeup dia udah mulai mau kelar sedangkan aku masih pakai maskara. Ini kan saya sendiri ya perbedaannya. Ini yang udah pakai maskara dan yang ini belum. Hasilnya tuh bagus banget parah. Dan enggak menggumpal sama sekali. Jadi ini tuh maskaranya kayak ada ngasih efek fiber gitu. Tuh. Lanjut aku mau pakai clear lip gloss gitu dari UK lagi. Nah ini karena emang keseringan Kak Desi apa sih kayak kenal lipstick gitu ya. Sampai kejepit. Karena keseringan dipakai kayak celup-celup iya, gitu. Iya, jadinya dia warnanya rada berubah jadi bukan kayak clear lagi gitu. Enggak, tadi tapi emang warnanya ada pink-pinknya gitu. Oh, ada pink-pinknya. Tapi ini jadi nge-pink banget gitu. Iya. Satu pakai maskara, satu udah keluar. Tinggal pakai lipstick. Kelihatan yang siapa yang dumpul. Selesai. Jadi aku emang suka juga kayak abis ombre lips tuh dikasih kayak clear lip gloss atau lip gloss gitu. Karena emang biar efek gimana ya, kayak bagus aja gitu bibirnya. Selesai. Korea ya. Tunggu, tungguin dong. Sampai nih maskaranya sebagus itu maskaranya. Padahal bulu mata dia tuh lebih lentik. Tapi lihat hasilnya lebih badai gue bulu matanya kan. Ya, jadi kalau pergi tuh biasanya emang kita kayak di situ dandan 2 jam sebelum kita pergi. Karena kayaknya enggak 2 jam juga, kayak tergantung kebutuhan waktunya gitu enggak sih? Seringnya gitu. Kayak at least kasih gue waktu 1 jam buat dandan gitu kalau mau pergi. Ngalisnya aja udah berapa lama gitu kan. Itu lagi pakai lip cream dari Luke yang shade-nya Hebe sama kayak dia pakai. Jadi kita lihat hasilnya sama apa enggak kayak dia gitu. Kan aku biasanya di ombre jadi pasti hasilnya beda. Jadi tuh kalau lagi di rumah kan karena aku bantuin kerjaan kayak di situ kan kita berteriak-teriak karena kamar sebelah-sebelahan. Nanti kalau misalkan ada yang nawarin endorsement gitu kita teriak aja langsung. Kalau enggak chat kita tuh bukan kayak chat apa ya? Kayak orang-orang chatnya kerjaan. Room chat kita tuh kayak kerjaan, guys. Kerjaan kayak misalkan ini jangan lupa dikerjain ya, nih deadline-nya tanggal segini gitu. Jadi ngomonginnya kerjaan jarang dan, banget. Dan faktanya adalah dia lebih galak daripada gue padahal gue kakaknya. Ngeselin.
Gak apa-apa. Gak galak juga sih, biasa aja. Enggak, lu suka ngomel, suka ngegas. Dia tuh ratu ngegas. Ngegas di rumah, gampang banget ngegas. Tuh kayak warna bibir yang gelap langsung ketutup. Nah, ini aku mau lanjut pakai lip gloss-nya Luke juga, yang shade-nya Luna. Yang tadi aku pakai juga sama. Iya. Tapi kan kalau dia di ombre dulu, kalau aku langsung. Aku emang setiap pakai lipstick tuh biasa sering banget di ombre, karena kayak kalau nggak di ombre tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, kalau aku tuh lebih suka pakai lip gloss buat topernya gitu, walaupun pakai masker ya. Kayak lip gloss adalah sebuah keharusan. Ini aku pakai lip gloss itu kayak di tengah bibir doang. Langsung kelihatan gitu. Berasa shining, shimmering gitu ya. Kan bagus banget. Dan enggak berasa berat sama sekali. Oke, ini dia hasil makeup look kita. Gimana guys? Kalian lebih suka makeup look ala aku atau ala Nidia? Jadi kalau aku daily look ya guys. Jadi emang simple banget. Dan menurut kalian kita mirip enggak sih? Enggak sih kayaknya. Tapi kata orang mirip, tapi kita ngerasa enggak, dia lebih tembem. Sebenarnya kita. Nah, alasan aku spesial banget hari ini tuh bikin videonya sama adik aku karena untuk merayakan Best Friend Day. Jadi temanya My Sister My Best Friend gitu. Jadi karena kita sedekat itu, Nah, sebagai bentuk perayaan dari Best Friend Day, aku mau bagi-bagi cushion buat kalian. Jadi satu orang pemenang akan mendapatkan cushion dari Luke yang volume 2. Caranya gampang banget, gimana caranya? Yang pertama itu kalian subscribe YouTube channelnya Desi Dinyanti. Terus sama jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Luke. Dan jangan lupa untuk komen produk Luke apa yang kalian pengen cobain. Jadi langsung aja taruh komen kalian di bawah. Dan jangan lupa sertakan username Instagram kalian. Dan komentar yang paling menarik akan aku pilih untuk mendapatkan satu produk cushion dari Luke. Jadi good luck semuanya. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe video dan YouTube channel aku, biar aku makin semangat lagi bikin video barunya. Thank you so much for watching. Bye.